ini termasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 direktor. Dengan panjang antena ini kira-kira 150 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SCP Digital. Bagaimana nih hari ke-22 di bulan Ramadan 1444 Hijriah? Puasanya lancar kan? Kuat kan? Oke, pasti kuat, pasti lancar. Oke sahabat SCP Digital, langsung aja ke topik. Topiknya kali ini yaitu saya mau review dulu untuk antena buatan teman saya ya, bukan buatan saya. Nanti saya review bagaimana antenanya seperti apa, nanti saja lihat ya guys ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi, yang belum subscribe silakan subscribe dahulu. Yang sudah subscribe seperti biasa, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke sahabat SCP Digital, langsung ke video. Nah sahabat, ini dia yang dimaksud tadi untuk antena buatan. Ini antenanya terbuat dari jemuran guys. Nah ini warnanya udah ketahuan ya, warna jemuran kuning. Dan ini untuk 2,5 cm ya kayaknya. 2 cm ke 1 cm kayaknya nih untuk ukurannya. Nah ini untuk watangnya. Dan ini menggunakan juga antena direktor antena Sigma guys. Untuk ukurannya sama ya, sama ini dengan yang buatannya dan ini yang aslinya sama, cuma diseling-seling gini ya guys. Nah, diseling-seling bahasa Sunda nama itu kayak gitu. Nah ini juga ada sambungan dan kita hitung untuk direktornya. Ini termasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 direktor. Dengan panjang antena ini kira-kira 150 cm ya. 150 cm ya, ada ini ya, 1,5 meter. Dan untuk ininya untuk drivernya seperti ini guys. Nah, drivernya sudah saya buka, driver tipe A ya guys. Oke, untuk jaraknya ini paling 10 cm ya dari driver ke reflektor. Nah untuk reflektornya seperti ini guys, reflektornya seperti ini. Biar longgar ya, tinggal nanti saya di kuatin ya guys. Dikasih 3 ya untuk reflektornya seperti ini. Dengan panjangnya ini perkiraan ada di 40 cm guys. Perkiraan ada 40 cm. Nah untuk sudutnya pakai siku ya guys. Pakai siku, maksudnya biar biar kuat gitu ya, biar kuat dan kokoh. Oke sahabat SCP kita, untuk video kali ini, untuk reviewnya saya cukupkan sampai di sini. Dan nanti di video selanjutnya saya akan tes bagaimana hasilnya untuk antena buatan ini. Oke sahabat SCP Digital, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.